lagi bersama saya Yelisa Alma dalam program UKM Juara, dan kembali akan berbincang-bincang dengan bicara dengan brandnya Pau. Nah, sekarang untuk segmen yang ketiga ini ya Bu Farai, kita ingin tahu dan para sahabat Stradistiknya juga ingin tahu tentang program pemerintah. Ini kan program pemerintah kan tetap ikut ya, itu tentang UKM Juara. Ya kan, UKM Juara ini adalah program dari Bapak Gubernur Kang Emil ya, Kang Ridwan Kamil gitu. Nah, tapi bisa ceritakan bagaimana sama legalitas ya dipermudah. Sudah sekali mendapatkan legalitas ya. Kemarin baru dapat NIB sama IUMK. Dan IUMK. Berapa lama tuh? Iya, berapa menit? Cuman hitungan waktu ya. sangat cepat ya. Ya, IUMK yang di-print kan. Kemudian yang lain-lainnya pelatihan-pelatihan. Pelatihan juga kemarin digital itu ya. Digital marketing ya. Kemudian pelatihan-pelatihan yang lainnya itu yang diberikan oleh para pendamping ya, memberikan pelatihan untuk UKM Juara ya, seperti itu. Dan Teteh ikut aktif dong, ikut terus ya pelatihan-pelatihan yang diberikan ya. Itu sangat penting sekali ya Teteh ya, karena UKM Juara menurut Teteh bagaimana sih? Banyak ya yang didapat ya, banyak yang jadi didapat, banyak ya. Peluang juga akhirnya ketemu teman baru. Jadi silaturahminya ada ya, tambah dan peluang baru untuk memasarkan produk, terutama ya pemasaran produk sangat mudah ya kalau dengan adanya bertambahnya link ya. Itu ya. Nah, untuk program-program selanjutnya ini Teh ya, kayak misalkan ada program untuk pelatihan kan, pelatihan sudah didapat, itu tidak hanya dari pendamping ya, dari pemerintah sendiri yang bisa tapi itu tidak di dinas apa? Perdagangan dan istri, kemudian dinas yang terkait lagi dinas UMKM gitu. Iya. Tetap juga mendapatkan itu ya. Nah, sekarang jadi semakin bertambahnya apa namanya link ya, tetapnya silaturahmi, kemudian tetap juga produksinya bisa bertambah, kemudian kemasan juga bisa lebih bagus ya, terus berinovasi dalam kemasan rasa, terutama ya varian rasa bisa bertambah lagi. Setelah itu dengan pendampingan-pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah itu tetap lebih ini ya, lebih percaya diri mungkin ya, iya, karena sudah mendapatkan banyak ya legalitas UMK ya, UMK kemudian NIB ya, itu yang dengan tadi menit itu ya. Kemudian kalau yang kayak halal dan sebagainya kan tetap sebelumnya sudah mendapatkan ya. Nah, kemudian dampingan-dampingan yang diberikan oleh Sahabat-sahabat TV ingin tahu loh lebih jauh lagi apa manajemen sih mungkin ya, UKM Juara ya, banyak sih ya, salah satunya ya pemasaran mungkin ya, dibantu juga untuk pemasaran kalau ada bazar gitu, pendamping Bu Puswati mungkin betul tahu juga kan, boleh juga pendamping UKM Juara suka diajakin juga kalau di acara info-info ya, ya sampai ke ya pendamping. Nah sekarang seperti pemasaran Teteh itu lewat apa ya? Online, offline-nya sudah berjalan? Berjalan ya. Saya produk Pau bisa didapatkan di toko oleh-oleh yang di Dago. Terus di Cimahi ada di Peuyeum Sutarjo, Jalan SMP, sama di ini Bandrek Hanjuang di Cianjuang. Cianjuang. Jadi Teteh sudah mempunyai marketplace ya, dan marketplace tidak hanya di Cimahi ya, di Kota Bandung juga ya, di Jalan Dago bisa ya. Di oleh-oleh Bandung. Strabis TV bisa dengan sangat mudah mendapatkan atau merasakan ya, merasakan produk dari Pau ini ya. Brand Pau ini ternyata sudah mudah sekali masuk oleh-oleh Bandung juga ya. Nah, kemudian Teteh untuk pemasaran ini kan ada online dan offline ya. Nah, Teteh berarti untuk kemasan dan sebagainya kan harus lebih bagus lagi. Sahabat Strabis TV, jika sahabat Strabis TV ingin mendapatkan produk Pau ini, bisa didapatkan di mana nih? Bisa langsung ke di mana? Alamat rumah, Perumahan Kota Mas, Jalan Kota Mas Raya nomor 97, Cimahi, atau ke nomor WA 0813 220
nomornya 7775-1465. Nah, ini bisa diulang lagi Teh, bisa diulang lagi. Nomor teleponnya 0813-220-12933 dan 0812-7775-1465. Itu sahabat Kompas TV bisa diinikan di apa, by phone juga bisa, bisa juga lewat lewat WA. Selain lewat telepon ataupun lewat WA, Teteh ada IG, IG-nya bisa disebutkan? IG-nya Powerhouse, yeah. Facebook-nya Powerhouse. Powerhouse ya. Ya, jadi teman-teman sahabat dan sahabat Kompas TV dengan sangat mudah untuk mendapatkan cemilan atau produk dari PAU ini. Nah, untuk pemasaran yang seperti itu ya Teh ya, saya kan harus lebih meningkatkan lagi ya dalam segala hal gitu ya. Nah, teman-teman dan sahabat Strategi TV ini juga dengan lebih mudah sekali untuk mendapatkan produk Teteh gitu ya Teh ya. Nah, mudah-mudahan Teteh dengan produk PAU-nya bisa lebih meningkat lagi, bisa lebih hebat lagi, produksinya lebih banyak lagi, peminatnya dan konsumen lebih berminat untuk mencicipi dan menikmati hasil dari produk Teteh ya. Iya, sahabat Strabis TV, terima kasih atas kebersamaannya. Saya dan Ibu Farah undur diri. Ya, terima kasih Ibu Farah atas kehadirannya di Strabis TV ya. Dan kita akan lagi berjumpa lagi. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Ya, sahabat Strabis TV, terima kasih sudah menyaksikan kami dalam acara UKM Juara. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di program UKM Juara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.